baik. Perkenalkan, nama saya Sikarotikan. Saya dari kelas 1B TKJJ akan mempresentasikan tentang hukum tentang gerak. Persamaan gerak Newton seperti diketahui bahwa dinamika adalah cabang dari mekanika yang membahas tentang hukum-hukum fisika tentang gerak benda. Ada tiga hukum gerak Newton, yaitu 1. Setiap benda akan cenderung diam atau bergerak dalam garis lurus jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. 2. Perubahan gerak berbanding lurus dengan gaya yang dikenakannya dan searah dengan gaya tersebut. 3. Setiap ada aksi, maka selalu ada reaksi yang besarnya sama dengan berlawanan, atau saling aksi dari dua benda besarnya selalu sama dan berlawanan arah. Hukum 1 Newton. Hukum pertama Newton menjelaskan tentang sifat umum dari semua benda, yaitu inersia atau kelembaban. Mudahnya, inersia adalah hambatan benda untuk melakukan perubahan gerak. Jika benda dalam keadaan diam, maka dia enggan untuk digerakkan dan hanya gaya yang dapat menggerakkan. Sebaliknya, jika benda dalam keadaan bergerak, maka dia enggan untuk dihentikan kecuali ada gaya yang menghentikannya. Dalam kurung sigma F sama dengan 0. Jika gaya resultan pada benda 0, maka V atau vektor kecepatan sama dengan 0 dan A atau vektor percepatan sama dengan 0. Apabila benda bergerak, maka akan berkecepatan konstan. Hukum 2 dan 3 Newton. Jika kedua benda dibuat untuk saling berinteraksi, misalnya dengan mengikatkan pegas ke masing-masing benda, maka akan diperoleh bahwa percepatan dari kedua benda akan selalu berlawanan arah dengan rasio konstan, atau diasumsikan bahwa percepatan diberikan di dalam sistem acuan inersia dan hanya pengaruh timbal balik dari A dan B saja yang diperhatikan. Laju perubahan dari produk massa dengan kecepatan merupakan perubahan gerak dari hukum Newton kedua, dan menurut hukum tersebut berbanding langsung dengan gaya. Dengan kata lain, kita dapat menyatakan hukum Newton kedua melalui ungkapan di mana F adalah gaya dan K adalah konstanta kesebandingan. Gaya F adalah besaran vektor, karena itu mempunyai besar dan arah serta memenuhi aturan-aturan operasi vektor. Satuan untuk gaya adalah Newton dan disingkat dengan N. Besar dan arah gaya bergantung kepada macam sistem dan lingkungan yang sedang ditinjau serta diungkapkan lewat hukum gaya. Hukum gaya ini mempunyai bentuk yang khas bagi sebuah sistem dan lingkungannya. Misal, benda di dekat permukaan bumi dengan gaya berat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.